Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertolak menuju Riyadh, Arab Saudi guna melakukan kunjungan kerja. Dari Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Presiden dan rombongan lepas landas sekitar pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat pada Jumat 10 November 2023. Di Riyadh, Presiden Jokowi akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang akan membahas situasi di Gaza, Palestina. Presiden Jokowi memandang penting KTT tersebut sebagai salah satu upaya bersama guna menghentikan serangan Israel atas Palestina. Di forum itu, Jokowi memastikan bahwa Indonesia akan mempertegas seruannya agar Israel segera melakukan penghentian serangan di Palestina. Setelah menghadiri KTT luar biasa OKI di Riyadh, Presiden Jokowi akan melanjutkan perjalanan ke Washington pada 12 November 2023 untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Presiden Jokowi menilai hal tersebut sebagai kesempatan baik guna menyuarakan posisi tegas Indonesia mengenai situasi di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.